ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Dijelaskan oleh Mabes Polri, jadi dilakukan kasih ke Irsus dulu kasus pelanggaran etik. Nah, kalau ditemukan di situ pelanggaran etiknya itu berhimpitan dengan pidana, ya misalnya ketika dia mencopot CCTV misalnya, itu bukan sekedar tidak profesional tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak alat-alat bukti, ya bisa ke pidana juga. Bisa ke pidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya. Karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi motifnya. Kan sudah banyak.